Yo guys, welcome back to my channel Divisi Gustavo. Pada video kali ini gue nggak mau kali ini saya akan berbagi tips merubah helm BURIQ menjadi UNIQ. Seperti apa prosesnya? Jadi ini helm adalah ya nggak apa-apa saya sebutin namanya ya. Tapi di sini saya nggak nge-endorse helm tersebut. Ini adalah helm merek KYT RC7. RC7 lah, nggak usah so Inggris lu. Nah, di sini saya merubahnya menjadi seperti helm HNG dari luar negeri yang ada kayak telinga kucingnya kayak gitu. Jadi helm ini asalnya berwarna merah dan hitam, juga visornya yang sangat BURIQ. Ini saya beli dari temen, bukan beli ya, jadi lebih ke tukar tambah dari helm Bogo. Kalian tahu helm Bogo yang kayak begini, kayak astronot itu loh. Nah, helm apa ya, lebih ke helm klasik lah. Helm klasik saya ditukar tambah ke helm kayak TR7. Saya cuma nambah 120 karena keadaan helmnya yang habis tercelup ke got. Bukan maksudnya nggak tercelup ke got, cuman posisi helm tersebut memang sangat BURIQ ya guys. Jadi saya transform helm tersebut atau merubahnya menjadi UNIQ. Seperti apa prosesnya? Buat kalian yang penasaran, langsung saja simak tutorialnya.
break them. Lift the pain with this fire, I'ma burn them. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn them. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them, burn them. Oke, segitu aja dulu video yang saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menghibur kalian. Sedikit menghibur. Meskipun banyak juga gak apa-apa. Itu saya menyenangkan Anda. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa share. Dan juga nantikan video-video menarik dari channel saya tetap di channel Divisi Gustavo.